Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya membuat animasi subscribe dan lonceng untuk YouTube kalian semua. Pertama yang kalian butuhkan yaitu gambar subscribe seperti ini, pointer, dan lonceng. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masuk dulu ke aplikasi KineMaster. Setelah itu pilih project baru, tanda plus tengah sini, pilih aspek rasio 16:9. Setelah itu pilih media dan pilih gambar mana yang ingin kalian gunakan sebagai background. Kalau saya merekomendasikan warna putih seperti ini biar cerah ya. Lalu dipanjangkan dulu durasinya seperti ini biar memudahkan kita, dan pilih checklist. Setelah itu kalian semua pilih lapisan, pilih media, dan masukkan gambar subscribe yang tadi seperti ini, lalu klik checklist, pilih lagi lapisan media, lalu masukkan gambar lonceng seperti ini. Kita atur ukurannya dan arahkan ke sebelah kanan. Ini checklist. Dan kita atur juga ukuran subscribe-nya. Dan arahkan ke kiri sedikit. Seperti ini.